surat 50, bakok dan keterangannya. Dan kata musannif, kata pengarang kitab, Umul Barakin, iaitu Imam Sanusi, wal bakau, artinya yang ketiga daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, bakau, artinya kekal. Baik, jadi sifat Allah ada berapa? Ada 20, Ustaz? Salah. 13, salah. 99, macam nama-nama Allah pun salah. Alam Ustaz je lah betul, orang lain salah. Salah-salah lah. Habis betul Ustaz, yang betulnya tak terkira, ya? Hanya Allah yang tahu bilangannya, iaitu segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan, ya? Jadi ini peringatan sajalah. Yang mentang-mentang kita belajar sifat 20, dengan sifat Allah pun ada 20 saja, tidak, ya? Baik, adakah memang Allah Ta'ala kata satu sifatnya wujud, dua kita tiga bakok? Tidak. Rasulullah SAW sendiri pun tidak menomborkan satu sifat Allah yang pertama wujud, dua kita tiga bakok, tidak. Penomboran ini berlaku pada zaman Imam Sanusi. Oleh Imam Sanusi sendiri dinomborkan satu wujud, dua kita tiga bakok. Kenapa macam tu? Itu bid'ah, Rasulullah tak pernah buat. Ya, tapi untuk mudah dipelajari, mudah dipelajari. Adapun bilangan itu bukanlah menunjukkan mula-mula Allah Ta'ala ada sifat wujud, lepas itu baru ada kidam, baru ada sifat bakok, tidak. Itu pun, nombor itu pun tidak menunjukkan masa. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala ini kodim. Kodim maknanya apa? Tak ada permulaan. Dia tak ada mula-mula Allah Ta'ala ada sifat wujud. Macam kita, mula-mula budak ni sifatnya pandai nangis saja. Jauh kata kembang, sikit-sikit kena nangis, sikit-sikit nangis kembang. Dah tak lama-lama baru sifatnya berubah, baru pandai cacat, cacat ni, dan sebagainya lah. Jadi Allah Ta'ala sifatnya tidak ada permulaan. Nombor tu bukan maknanya mula-mula ada sifat wujud, lepas tu baru kidam, baru bakar dan seterusnya kidam. Baik, erti bakar kekal dan makna kekal pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan akhiriyah wujudnya. Maknanya kewujudan Allah tak ada penghujung. Dan jikalau engkau kehendak, nescaya engkau kata, boleh juga cakap, tiada berkesudahan wujudnya. Atau dikatakan menafikan Adam, Ain dan Mim. Adam maknanya tiada. Kalau Alif dan Mim, nama Nabi Adam. Yang ini Adam, tiada. Dikatakan menafikan Adam, menidakkan Adam, menidakkan tiada. Yang menghubungkan bagi wujudnya. Yang paling senang tadi lah. Tiada kesudahan wujudnya. Wujudan Allah tak ada kesudahan, tak ada akhir. Tak mati lah, tak mati, tak musnah, tidak binasa. Maka ketiga-tiga ibarat itu, keterangan itu, satu maksud dua, sama lah. Tiga-tiga ayat itu maknanya sama. Allah Ta'ala tidak binasa. Nak mudah, bandingkan dengan kita lah. Kita ni ada binasa ataupun ada mati. Matinya bila? Tak tahu. Tak tahu. Jadi kena bersedia, sentiasa bersedia. Kata ulama, benda yang paling dekat apa dia? Iaitu mati. Kenapa? Sebab kita tak tahu masanya. Bila-bila sahaja. Bila-bila sahaja. Jadi kena bersedia. Macam juga fire drill kan? Fire drill, kalau nak buat latihan fire drill tu, tak boleh beritahu. Kalau beritahu, tak bersedia nanti, Kalau kita tahu, contohlah, kita tahu kita akan buat fire drill pukul 9 pagi ni, contohlah, rupanya pukul 9 pagi tu betul-betul terbakar. Maksudnya latihan ni tak berlebihan lah, angus sekali. Termasuk yang buat rancangan pukul 9 pagi yang menyebarkan tu, ini kita akan buat pukul 9 pagi yang menyebarkan angus juga. Jadi latihan
scan for trip dia tak bagi tahu. Tak ada tentative program, tak ada tak masuk. Dia program rasmi tapi tak ada tentativenya. Tak ada pemberitahuan, pengumuman tak ada. Sebab apa dia kena apa nama ni buat supaya senyap-senyap supaya bersedia. Jadi orang tak tahu ni latihan ke tidak. Nanti dah kumpul semua, ni latihan. Oh, latihan. Dia cuba. Tapi pun diingatkan juga. Lepas ni kalau bunyi lagi jangan ingat latihan. Ni latihan ni jangan. Baik. Sambungnya. Apa tadi? Ni tadi kita tak ada akhir. Kematian kita ni tak ada akhir, jadi kena bersedia. Allah Taala apa tiada penghujung, tak ada mati. Kita ada mati. Kita ada penghujung. Baik. Dan akhiriyah itu diitlakkan, digunapakai atas kesudahan. Dan iaitu yang dikenaki di sini. Dan diitlakkan, digunapakai akhiriyah itu pula atas kekal. Kemudian daripada fana makhluk. Fana itu apa? Binasa makhluk. Allah Ta'ala kekal. Tidak binasa. Dan setengah daripadanya dengan jadi, kan Allah Ta'ala salah satu namanya dan juga sifatnya Al-Akhir. Al-akhir maknanya bukanlah yang akhir sekali akan mati, tidak. Makna al-akhir bagi Allah Taala tu iaitu tiada binasa. Makhluk dah binasa semua sekali ni. Allah Taala tak binasa. Sama juga macam al-awwal, nama Allah yang juga sifat Allah, al-awwal. Bukanlah maknanya al-awwal tu Allah Taala bukan sahaja yang mula-mula sekali ada, malah Allah Ta'ala tu yang mula-mula dijadikan. Tak boleh. Maknanya al-awwal tu Allah tu bukan sahaja dia tu wujud yang mula-mula yang wujud, tetapi wujudnya tiada permulaan. Makhluk belum ada, Allah Ta'ala dah ada dah. Dan adanya Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Dan setengah daripadanya dengan makna ini, nama Allah Ta'ala itu al-akhir. Dalam Asmaul Husna al-akhir itu kan, itu juga nak sifat Allah Taala itu, okay? Maknanya al-akhir itu masuk dalam wal-baqa', sifat baqa'. Itu sebab kita tak belajar sifat sifat nama-nama Allah tu, kita tak belajar, cukup belajar sifat 20. Pasal apa? Dalam 99 nama Allah itu juga termasuk dalam sifat 20 yang kita pelajari. Salah satunya al-akhir masuk bawah wal-baqa'. Dan mukabilnya, lawannya dengan makna ini al-awwaliyah, dengan makna terdahulu atas segala perkara. Dan setengah daripadanya dengan ini makna nama Allah Ta'ala itu al-awwal. Jadilah itu sebutkan tu kan. Tanbih, peringatan, jaga-jaga. Diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya bahawa Allah Ta'ala itu tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Dan bahawa Adam tiada itu, Adam kita, ketiadaan kita pada azali itu tiada awal baginya dan baginya akhir. Ini tentang awal dan akhir. Kekasih awal dan akhir, saya itu lagu. Ini cerita awal dan akhir dalam bab tauhid. Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir. Apa dia yang tiada awal tapi ada akhir? Iaitu dia ada suku bawah ini, dia terang ke bawah. Dan ada pun sekalian makhluk, maka baginya awal dan akhir. Mana satu awal dan akhir tu, Dan segala nikmat syurga dan azab neraka ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Nikmat syurga, azab neraka ada awalnya, permulaannya tu ada, tapi tiada baginya akhir, tak ada kesudahan. Nikmat syurga tu sampai bila-bila? Nikmat bidadari tu sampai bila-bila? Nikmat makan, minum sampai bila-bila? Azab neraka pun sampai bila-bila? Ini nama forever, forever ni. Forever and ever. Tak mati kan? Tak mati. Dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, saya bacakan dengan
Masjid Nurul Hidayah Bandar Si Alam. Antara hikmah hari raya haji, hikmah hari raya lah sebenarnya, lebih khusus lagi hari raya korban, kan disembelih binatang korban. Itu mengingatkan kita di akhirat nanti akan ada suatu ketika mati dijadikan seekor kibas lalu disembelih kibas tersebut. Mana mati dah tak ada. Yang dalam syurga kekal, yang dalam neraka kekal. Yang dalam syurga seronoklah. Yang dalam neraka tu penyiksaannya tu sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Orang Jawa kata forever and ever. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris kan forever and ever. Tak ada pelat Jawa langsung. Kalau pelat Jawa forever and ever. Sampai bila-bila? Itu sebab kita kena elakkan diri daripada masuk neraka. Kena niat berusaha untuk masuk dalam syurga. Masa yang diberi kat dunia sama. Sampai bila? Tak tahu ke masalahnya. Kalau tahu mungkin senang sikit. Nantilah lagi satu hari nak mati ni, nanti dah bertaubat. Taubat kan hilang semua kan dosa. Masalahnya tak tahu bila mati. Niat taubat sahaja tapi tak bertaubat, takut tak sempat. Baik. Ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Syurga neraka. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu kekal, tapi pada syarat dari segi syariat. Ini peringatkan baliklah. Kekal syurga dan neraka itu dari segi syariat, zahir syariat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, syurga kekal, neraka kekal, mereka tinggal dalamnya selama-lamanya. Itu dari segi syariat. Ayat tu ayat Quran, zahir, zahir syariat. Tiada pada akal dari segi tauhid. Akal tu makna apa? Dari segi hukum akal, dari segi tauhid lah. Kerana pada akal harus ada keduanya. Maksudnya dari segi tauhid kalau kita belajar sifat kudrat, takluk sifat kudrat, nanti kan masuk sifat kudrat ya, mudah-mudahan. Ini kira iklan lah. Dari segi kuasa Allah Ta'ala, boleh tak Allah Ta'ala musnahkan syurga dan neraka? Boleh. Allah Ta'ala boleh tamatkan, musnahkan, binasakan syurga dan neraka. Dari segi hakikat tauhid, kita wajib percaya begitu. Dalam genggaman Allah, sama ada nak kekalkan syurga atau syurga neraka atau binasakan. Tetapi dari segi syariat, zahir syariat, Allah Ta'ala janji untuk kekalkan syurga dan neraka. Kita ahli sunnah jamaah, syairah maturidiyah, wajib pegang dua-dua perkara. Zahir syariat dan hakikat tauhid. Bersalahan, jadi tak sama Allah Ta'ala itu tiada menerima fana sekali-kali, tiada menerima mati atau musnah atau binasa. Tiada pada syarak dan tiada pada akal. Dari segi syarak tak ada, dari segi akal ataupun hukum tauhid tak ada. Maka segala bahagi itu empat. Tiada awal, tiada akhir Allah Ta'ala. Ada awal dan ada akhir makhluk. Ada awal, tiada akhir nikmat syurga dan azab neraka. Kemudian apa dia yang aku nama ni, tiada awal tapi ada akhir, ketiadaan makhluk, ketiadaan kita lah. Dia tak ada awal, ketiadaan kita ni tak ada awalnya tapi ada akhirnya bila kita wujud lah. Yang keempat tu susah kita nak faham, tapi kalau diteliti boleh faham insyaAllah. Itu dari segi ada dan tak ada, ataupun ada awal dan akhir. Baik, masuk pada bab setelah diterangkan secara ringkas pangkuk tu, masuk mukhalafatuhu ta'ala dan khawatir dan keterangannya. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Umul Barahin iaitu Imam Sanusi, wa mukhalafatuhu ta'ala dan khawatir,
kesalahan, yakni tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Yang baharu itu apa? Makhluk. Artinya tiada persamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, diulang. Ya? Maka diketahui daripada yang demikian itu menafikan jirim. Allah Ta'ala tak ada jirim, bukan jirim. Jirimnya apa? Badan, objek. Ya? Jirim ni mengambil ruang dan tempat. Dan arat, arat ni apa? Sifat makhluk. Dan kulliyah dan juz'iyah, juzuk-juzuk. Kulliyah tu apa nama ni, keseluruhan, besar lah. Juz'iyah, juzuk-juzuk kecil. Dan segala yang lazim, yang mesti bagi segala perkara itu. Allah Ta'ala, senang cerita, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Dan yang lazim bagi jirim, empat perkara. Jirim tu, objek tu, mesti ada empat perkara. Pertama, baharu. Baharu tu apa? Ada permulaan. Mula-mula tak ada, kemudian baru ada. Contoh, kita lah manusia. Contoh paling senang, diri kita sendiri. Asalnya tak ada, kemudian baru ada. Bila ada, tu pun tak tahu tarikh ni. Tarikh lahir, itu tarikh lahir. Bukan tarikh ada, tarikh wujud. Siapa tahu tarikh wujud dia angkat tangan? Doktor pun tak tahu juga lah. Tarikh lahir tu, pasal pun dah nampak kan? Baik. Dan kedua, bersusun. Yang namanya objek ni, mesti ada susunan dia. Paling kecil susunannya, atom lah. Ada neutron dan proton kan? Atom tu ada gabungan neutron dan proton. Proton sagat kan, nama sebenar nama proton tu. Kalau belajar sains, mungkin saya ambil sains strip, SPM. Atom tu terdiri daripada neutron dan proton kan? Ada susunan, paling kecil susunan. Dan ketiga, mengambil lapang, mengambil ruang. Benda, objek, dia mesti ada mengambil ruang sebesar saiz dia lah. Dan keempat, menerima bagi arat, ada sifat-sifat makhluk. Jadi empat perkara ni adalah sifat jirim, benda yang mesti ada bagi jirim atau objek. Allah Ta'ala tak ada semua baharu, bersusur, mengambil lapang dan ruang. Menerima arat ni, dia ada. Dan yang lazim, yang mesti bagi arat itu empat perkara pula. Arat itu sifat, sifat makhluk. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Ini dah banyak kali buat contoh kan. Contohnya, kopiah putih. Bila saya kata, tengok tu warna putih. Apa sahaja yang putih? Tak tahulah, dia tak ada benda yang dia putih saja. Ustaz jangan Ustaz. Ulang lagi ni sama. Ustaz jangan Ustaz. Ustaz ni motor balik. Motor highway gelap Ustaz. Apa yang putih Ustaz? Kopiah putih. Oh kopiah putih. Baru boleh diterima. Putih saja orang tak terima. Apa yang putih? Mesti ada soalan. Akal tak boleh terima. Putih je. Yalah apa yang putih? Mesti ada soalan. Apa yang putih? Kain putih yang kain putih. Objek putih, objek. Mesti ada objek lah. Objek putih. Terbang tak terbang Ustaz? Ada pula kan objek putih. Terbang atau tidak. Baik. Jadi dia tak boleh berdiri sendiri. Kedua, wajib berdiri dia dengan yang lain. Dia mesti berdiri yang lain. Macam sama lah pertama kedua tu. Dan ketiga, baharu. Ada permulaan juga. Dan yang keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Dia tak kekal. Mesti binasa. Jadi ini empat perkara yang mesti pada arat atau sifat makhluk. Dan yang lazim, yang mesti bagi kulliyah itu besar. Allah Ta'ala bukan besar. Habis kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita boleh fikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau aku zikir biasa, saya sambungkan 33 yang semacam tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang jarakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kisah mana-mana boleh kan. Maknanya kan Allah Maha Besar Ustaz. Ya, maknanya secara literal atau secara perkataan memang Allah Maha Besar.
besar. Tapi bukanlah makna sebenar tu saiz Allah tu besar. Jangan sampai kita bayangkan Allah Ta'ala ini saiznya besar, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Kita duduk kat bumi kan, bumi dalam apa ni, lingkungan planet. Planet ni pula kan, planet dan matahari ni salah satu gugusan bintang yang banyak. Dan gugusan bintang tu duduk kat galaksi Bima Sakti. Yang besar galaksi Bima Sakti ni kan. Tapi jangan sampai kita bayangkan Allah Ta'ala saiz yang sangat besar, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti dan apa lagi galaksi-galaksi yang lain kan? Dengan sebab itu saiz makna Allah Maha Besar pada Allah Maha Besar itu bukan saiz, tapi maknanya yang sebenar ialah Allah yang menjadikan segala perkara. Allah yang menjadikan segala perkara, segala makhluk. Dan yang lazim, yang mesti bagi juz'iyah itu kecil. Juz'iyah itu pula kecil. Allah Ta'ala bukan kecil. Dan lain daripada yang demikian itu hasil, iaitu mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, perbuatannya. Tak sama Allah Ta'ala pada zatnya. Allah Ta'ala tak sama, dirinya tak sama dengan diri makhluk. Dan sifat-sifatnya, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Dan af'alnya, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Bunyinya senang tuan-tuan, tapi kalau kita tak tanam betul-betul formula ni boleh tergugat kalau ada persoalan-persoalan tauhid yang berkaitan dengan tauhid lah. Baik, maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh suatu. Apatah lagi kalau ada orang membawa ayat Al-Quran, menunjukkan bukti dalam Al-Quran yang mengatakan seolah-olah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Lebih-lebih lagi kita kena kuat pendirian. Ayat Al-Quran itu betul, tapi wajib kita rujuk kitab tafsir para ulama supaya kita tidak salah faham makna sebenar yang dikendaki oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala. Baik, maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh suatu. Tiada menyamai pada zatnya, dan tiada menyamai pada sifatnya, dan tiada menyamai pada perbuatannya. Tak sama, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Artinya tiada zat suatu itu seperti zat Allah Ta'ala. Kerana zat Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis nur, cahaya, bukan. Habis ada ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Ini kan Al-Quran kan firman Allah Ta'ala, ustaz. Allah Ta'ala sendiri cakap dia tu cahaya. Pandai-pandai dia ustaz nak menafikan. Bukan saya menafikan. Kita rujuk kitab tafsir. Makna Allahu nurus samawati wal ard, Allah tu cahaya langit dan bumi. Allah yang menjadikan cahaya langit dan bumi. Itu ulama yang tafsirkan. Pandai-pandai dia ulama ni ustaz. Bukan pandai-pandai. Ulama ni memang pandai, bukan pandai-pandai. Dia bukan pandai-pandai, dia memang pandai betul. Kenapa dia berani menafsirkan Allah nurus samawati wal ard, bukan Allah cahaya tapi Allah menjadikan cahaya? Kerana ada ayat Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, dengan sesuatu apapun. Dan laisa kamithlihi syai', Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apapun. Itu pun ayat Al-Quran juga. Jadi ayat Al-Quran saling menafsir ayat Al-Quran. Ini kerja ulama. Kita bacalah hasil kerja para ulama supaya kita tak lari daripada akidah usul jemaah Asy'ariyah Maturidiyah. Baik, dan bukan zulmah Allah Ta'ala pula bukan gelap, dan tiada jenis langit Allah Ta'ala bukan langit, dan tiada jenis bumi bukan juga bumi, dan tiada barang yang di dalam keduanya tak serupa apa pun dengan antara langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada dalam langit dan bumi tak sama.
Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Mi'raj, Isra' tu dari Mekah ke Madinah, Mi'raj naik ke daripada bumi naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Taala secara langsung. Barang diingat, bukanlah maknanya Allah Taala tu ada di langitnya ketujuh, tidak. Itu menunjukkan keagungan Allah Taala, kemuliaan Allah Taala. Bukan Allah Ta'ala itu berada di tempat itu, tidak. Bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung, melihat Allah Ta'ala secara langsung, melihat bukan saja dengan mata tapi dengan seluruh tubuh, dengan seluruh tubuh. Jadi bila turun semula ke bumi, para sahabat pun curious lah, nak tahulah macam mana Allah Ta'ala itu, kan. Tanya direct langsung. Untung sahabat boleh tanya langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa soalannya? Bagaimana Allah Taala? Allah Taala tu macam mana? Lalu apa jawapan Rasulullah? Allah Taala tu tak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi tak dapat nak dicakap, contoh tak boleh nak dicontohkan. Bulan bukan, pipih bukan, segitiga bukan, segi empat bukan, apa lagi, pentagon bukan, heksagon bukan, apa lagi, tujuh, oktagon tujuh, oktagon lapan, ini yang kesembilan, macam lah segala poligon-poligon tu bukan, lonjongkan bukan semua, nak cakap macam mana? Senang ceritanya Rasulullah jawab, tak serupa dengan sesuatu. Itu Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Apa Rasulullah tak tahu ke ada Al-Quran Allah Ta'ala duduk atas langit, Al-Rahman Al-Arsistawa? Takkanlah Rasulullah tak tahu Al-Quran Allah menurus sama wahdi wal-ab. Sedangkan Rasulullah sendiri yang sampaikan kepada sahabat. Jadi Rasulullah sendiri yang sampaikan kepada sahabat ayat-ayat yang zahir syariat itu, yang seolah-olah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan Rasulullah sendiri beritahu jawapan kepada sahabat, Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Baik. Jadi itu menunjukkan ayat Al-Quran ini ada zahir syariat, ada hakikat. Ada hakikat, ada ayat hakikat, ada ayat zahir, atau ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu samar-samar, muhkamat itu terang dan nyata. Jadi kul huwallahu abdul walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai', itu nyata, muhkamat. Ayat muhkamat atau ayat hakikat. Ayat Allahu nurus samawati wal ard, ayat ar-rahmanu 'alal arsy istawa, dan ayat-ayat yang lain itu dipanggil ayat mutasyabihat atau ayat syariat, zahir syariat. Perlu ditakwil. Kata ulama mutaakhirin, wajib ditakwil, dipindah makna. Kalau kata ulama mutaqaddimin, iaitu para sahabat, serah maknanya kepada Allah Ta'ala. Serah je maknanya kepada Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran Allah menurus sama wajulat ada, tapi maknanya kami tak tahu, serah kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil tafwid. Tafwid, serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala bulan-bulan. Tapi menafikan juga, bukan maknanya Allah Ta'ala itu cahaya, bukan. Makna sebenar apa? Tak tahu, kata para sahabat. Oleh ulama mutaakhirin ditakwilkan, dipindah makna yang sesuai. Pasal apa? Selagi tak ditakwil, hati itu tak tenang, nak tanya apa ni? Soalan-soalan itu tak berhenti. Apa ni maknanya? Jadi ditakwil oleh para ulama mutaakhirin dengan makna yang sesuai berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, iaitu Allah menurus sama wajul al, Allah pencipta cahaya, angin dan bumi. Baik, semua. Dan tiada sifat suatu seperti sifat Allah Ta'ala, kerana sifat Allah itu qadim, tiada permulaan, lagi bakok, kekal, lagi am, ta'aluknya menyeluruh dengan barang yang ditakluk ia dengan ia. Dan sifat kita itu sesungguhnya ta'aluk ia pada setengah perkara jua, tiada pada setengah yang lain.
Seperti contoh dibagi sama, mendengar Allah Ta'ala itu ta'aluk ia bagi segala maujud, segala yang maujud, segala yang wujud. Mendengarnya Allah Ta'ala itu bagi segala yang maujud, segala yang ada. Dan sama kita ta'aluk pada setengah juga. Pendengaran kita ni, sifat mendengar kita ni, pada sebahagian perkara sahaja, tak semua benda kita boleh dengar. Saya bercakap buat kan mic, dengar. Tak ada mic saya cakap ni, boleh dengar ke? Yang depan dengar lah, yang belakang tak dengar. Apatah lagi kalau saya bisik-bisik, bisik dengan emosi kan. Lagi tak dengar. Apalagi kalau saya cakap dalam hati, dalam hati saya cakap kan. Tuan-tuan pun tak tahu saya cakap. Pendengaran kita terbatas. Itu pun pada zahir seolah-olah macam kita, telinga kita ni yang mendengarkan bagi kita. Hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan kita tu dapat mendengar, bukan sebab telinga tu. Hakikat. Baik. Dan tiada pula af'al, perbuatan suatu itu seperti af'al Allah, perbuatan Allah. Kerana af'al makhluk itu, perbuatan makhluk itu tiada dapat memberi bekas. Dari segi tauhid, perbuatan kita ni tak memberi bekas, tak ada kesan. Dari segi hakikat tauhid lah. Ya Ustaz, cuba Ustaz tampak pipi Ustaz. Sakit tak Ustaz? Memang sakit. Cubalah Ustaz buat dulu. Tak payah buat pun tahu. Habis tu Ustaz kata tak boleh bekas. Ini dari segi tauhid. Kita tampak pipi kita sakit. Yang sakitkan tu Allah Ta'ala, bukan tangan kita. Dari segi tauhid, dalam hati kita wajib kita percaya yang sakitkan Allah, yang gerakkan tangan kita pun Allah Ta'ala. Ini dari segi tauhid, yang gerakkan Allah Ta'ala, yang timbulkan rasa sakit pun Allah Ta'ala. Hanya iktisab dua, yang ini kosot dua. Pada tauhid, pandangan mata kasar seolah-olah kita ni yang menimbulkan sakit itu tadi. Tauhid, pandangan mata kasar. Dan af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, af'al yang diadakan lagi menjadikan ia akan sesuatu. Tiada dengan alat dan pegawai. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu tak perlukan alat dan tak perlukan pegawai, pekerja, penolong. Dan Allah Ta'ala firman-Nya surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya lebih kurang, sesungguhnya pekerjaan Allah itu apabila berkehendak ia akan serbu, bahu berfirman ia, jadi olehmu, maka jadilah seperti kehendaknya. Maksud isyak tu kan. Jadi secara ringkas, makna ayat Quran ni Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu dengan seolah-olah kun. Kata kun sahaja, tapi sebenarnya bukanlah